Subhanahu wa taala ke mana? Ke masjid yang ada di Palestin sekarang ni, yang ada kubah tu, batu yang tergantung. Sebab apa dinamakan Aqsa? Dinamakan Aqsa sempena apabila orang kata nak pi ke Syam, mesti pi masjid ni. Di dalam pada waktu ketika itu yang ada dinamakan masjid ini yang paling besar ketika itu untuk orang-orang yang daripada sekitar Jazirah Arabiah, ada dua aja, Baitullahil Haram dengan Masjid Al-Aqsa. Dua aja, tak ada masjid lain lagi. Tak, Taj Mahal tak ada lagi, Masjid Turki yang besar lah ni pun tak ada. Tak ada, hanya dua sahaja. Dan dua masjid ini apabila orang-orang nak pi apa ni, orang-orang Arab yang nak pi berniaga ke Syam, mereka akan singgah di masjid ini. Dan inilah masjid yang kedua selepas Masjidil Haram yang sangat jauh. Sangat jauh. Perjalanannya mengambil masa berminggu, seminggu, dua minggu, lebih kurang macam tu. Mengikut kelajuan perjalanan, tak ada kereta. Apa ni? Haiwan-haiwan yang dia bawa. Kalau unta laju sikit, kuda kurang sikit, kan? Kuda perlu rehat, unta dia boleh berjalan tengah panas. Tak kira sampai bila, sampai dia letih baru dia berhenti, itu unta. Jadi mengikut lama mana nak sampai itu, mengikut pengangkutan yang dibawa. Maka Aqsa itu disebut sebagai jauh sangat. Sebab itulah apabila orang nak apa ni, orang Arab nak pergi Syam, maka dia sebut nak pergi mana? Nak pergi Syam. Singgah kat masjid yang jauh tu kan? InsyaAllah. Maknanya dinamakan Aqsa itu bukan istilah lagi, baru perkataan bahawa kita ada satu lagi masjid yang jauh sangat di Syam. Tetapi Allah jadikan istilah Aqsa itu maktub, tertulis di dalam Al-Quran. Maka dengan perkataan Aqsa itulah sampai hari ini kita guna Masjidil Aqsa. Itulah masjid yang mula-mula dibangunkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Oleh Nabi-Nabi terdahulu. Sama seikhlasnya sama dengan Masjidil Haram yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS. Baik. Sebab itulah dinamakan, kita dipanggil benda tu Isra' minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tempat di antara kedua-duanya hanya di dalam dunia ini dua masjid sahaja. Dua masjid dalam Jazirah Arabiah, duduk di dalam negara Syam. Dan negara Syam itu sekarang ini terbahagi kepada apa? Empat ke tiga. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon. Empat. Yang dipecahkan oleh orang putih pada 1924. Tahun 1924 pecah dan perintah. Maka Jazirah Arabiah daripada negara Syam terpecah kepada empat. Jadi sekarang ni Masjidil Aqsa berada di Palestin. Allazi barakna hawlahu, yang kami berkati keseluruhan sekeliling Masjidil Aqsa. Masya-Allah. Kalau yang kita tidak pernah ke Masjidil Aqsa, kita tak tahu. Dan kalau kita tidak pernah mendengar cerita orang yang daripada Masjidil Aqsa, kita tak tahu. Saya ada kawan daripada Palestin dulu, berstudi bersama-sama. Setiap kali dia bercerita tentang Masjidil Aqsa, masya-Allah, rindu rasa nak pi tapi tak boleh pi, sebab kita dengan Israel tak apa ni, tak ngam. Kan? Jadi kalau kita masuk jadi masalah, baik kita tak payah pi. Kan? Masalah pasport kita pun masalah. Baik. Apa diceritakan tentang Masjidil Aqsa? Seluruh tanah dan sekitarnya letak biji bedih apa pun tumbuh. Tumbuh. Tak. Biji bedih apa pun yang diletakkan di tanah di dalam Masjidil Aqsa, di sekeliling haulahu, tumbuh pokok. Berbuah tak berbuah tu dia tak cerita, tapi tumbuh. Maknanya suburnya tanah Masjidil Aqsa. Sebab itulah orang Yahudi sangat suka tanah Masjidil Aqsa. Mereka tanam pokok pain berekar-ekar hidup. Kurma berekar-ekar di sana hidup subur. Dan itulah Rasulullah kata dalam hadis akhir zaman, dia kata sebut apa? Di Khurasan, yang ada di sekitar Masjidil Aqsa, satu tempat bernama Khurasan, yang mana ditanam berekar-ekar kurma. Apa kata Rasulullah? Pada sampai hari fitnah, sampai fitnah akhir zaman,
Khurasan akan berhenti berbuah sikit demi sedikit. Yang ni saya cerita dah hari tu, kan? Pasal fitnah Dajjal. Ingat tak? PKP semua lupa. Maka semua sekarang ini diceritakan kebun-kebun kurma itu dah mula ada pokok yang tak berbuah. Padahal daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pokok itu ditanam. Semua berbuah, tak pernah yang tak berbuah. Dan berbuahnya itu berganda-ganda. Kita kadang-kadang makan kurma yang ada di Malaysia ni kebanyakannya datang daripada situlah Khurasan. Lah ni diambil oleh orang-orang Yahudi, dia orang buat kilang, dia orang buat packing, dia orang tulis kat situ daripada Palestin. Tapi sebenarnya kilang is Israel. Daripada situlah kebun diambil. Dan tanahnya subur. Itu yang pertama. Yang Allah kata berkatnya linuriyahu. Cuacanya sangat seronok. Kita yang ada di Jordan berdekatan dengan Palestin. Kalau kita pergi ke Anqabah. Anqabah ini satu laut di kita panggil dia macam pulau apa ni? Laut, ayat laut tu masuk ke dalam satu lingkungan. Lingkungan bulat macam tu. Masuk di situ. Dan lingkungan tu terbahagi kepada Anqabah Jordan, Urdun dan laut Palestin sebelah. Jadi kalau kita pergi berjalan-jalan tepi pantai tu, kita akan jumpa sempadan tepi pantai di antara Palestin dan Urdun, Jordan. Kalau kita tengok cuaca di Anqabah itu lebih kurang macam cuaca kita, lebih kurang tapi hebat lagi di sana. Macam cuaca di negeri Taipei. Pernah pergi Taipei? Panas-panas pun tak. Sejuk-sejuk pun tak. Hujan sepanjang tahun. Nah, tapi sana tak ada hujan. Cuma cuacanya sejuk. Sejuk-sejuk macam musim bunga tu. Musim bunga, musim yang kata apa? Macam kita di sini kan. Nah, tapi kita lah ni panas. Panas sangat-sangat. Hujan sangat-sangat. Di Taiping cuaca macam apa ni? Sekata saja. Cuma ada hujan selalu. Sana tak ada hujan. Itu lebih kurang. Jadi seronok. Itu yang dikatakan cuaca. Yang mana Allah berkati. Sampai hari ini Allah berkat sekeliling Masjid Al-Aqsa. Allah berkati semua yang ada di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatih. Untuk apa Allah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, sedangkan Allah boleh angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Sidratul Muntaha? Kenapa pergi ke Aqsa? Kenapa nak sebut di sini adalah Allah kata linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kehebatan kami, untuk menunjukkan kekuasaan kami, untuk menunjukkan apa disebut memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Ayatina, tanda-tanda Allah di sekitar perjalanan di antara Baitullahil Haram hingga Masjidil Aqsa. Banyak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nampak. Kalau kita tengoklah, kalau ibu-ibu ayah-ayah pergi Mekah, turun daripada Madinah ke Mekah, ada yang Mekah ke Madinah dalam tahun-tahun kebelakangan ni, bukan 2-3 tahun ni, keadaannya kering kontang, betul tak? Padang pasir, siapa pernah pergi? Ibu-ibu ayah-ayah pernah pergi kan? Padang pasir. Kami pergi tahun 2000, padang pasir, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kalau panas, panaslah. Kan? Sampai kita kena selimut supaya kita berpeluh, supaya kita tak hydrate, hilang air. Tapi pada tahun-tahun kebelakangan ini, yang baru-baru ni, lebih kurang 2-3 tahun ni, orang dah cerita, kata yang baru pergi ni, dah mula tumbuh-tumbuhan. Berbeza pada zaman Rasulullah SAW apabila di Isra' ke daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW sangat menakjubkan. Contohnya itulah tadi berkaitan dengan kesuburan tanah-tanah yang berada di Aqsa. Macam saya cerita bulan lepas, apa yang Rasulullah SAW cerita yang dia nampak, ingat tak? Yang apa ni?
orang pedagang-pedagang balik mai tanya, betulkah awak pi dengan satu malam? Ya, betul. Ceritakan. Nanti saya dah cerita. Betul tak? Ceritakan apa yang awak nampak. Apa yang dia nampak? Semua sekali. Termasuk dengan unta hitam. Ingat tak? Maka orang yang balik daripada Masjidil Aqsa terkejut. Ini hikmah yang Allah nak tunjuk. Linuriyahu min ayati. Dan banyak lagi kalau kita tengok dalam hadis-hadis pun sebut berkaitan dengan apa yang terjadi dalam Isra. Tapi nak sebut satu-satu kita habis tak habis. Kan dia masuk tajuk lainlah pula, kan? Kelebihan-kelebihan. Cuma yang nak tunjuk kata dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul terpilih, Allah tetap menunjukkan bukti-buktinya kepada orang yang dia pilih. Nampak? Nampak tak? Sepatutnya kalau dia dah beriman tak ada masalah. Tetapi untuk membuktikan supaya apa? Ketenangan itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang dibawanya itu benar dan hak. Kita kalau nak sesuatu yang tenang, kita mesti lihat bukti. Betul tak? Lihat bukti. Jadi kita tenang membawa sesuatu perkara. Hari ini kalau kita nak tenang, nak cerita pasal Al-Isra, kita kena ada ilmu. Kena baca, kena menuntut dan segala-gala supaya kita tenang. Dan kita kena pergi tengok apa yang berlaku di Palestin. Bagaimana Isra itu berlaku, daripada mana dia dibawa, perjalanannya itu daripada Mekah itu ikut jalan mana. Kalau nak betul-betul tenang, sebab ada orang cakap Isra ni bukan sekarang, daripada dulu lagi ada di antara kalangan orang Muslim sebut Al-Isra ini tidak benar. Ada pakai kepiah, pakai jubah, tapi dia kata Isra itu cuma nak mencantikkan keadaan keislaman ataupun keadaan agama Islam itu sendiri. Ada orang kata tak apa-apa nak ni, ceritalah, boleh ceritalah, macam tu. Sebab tu Syekh Mutawalli Asy-Syarawi dia kata apa? Siapa yang tak boleh terima kebenaran Isra ini daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, siapa yang tak boleh dalam hati dia rasa betul ke, jatuh iman. Sebut betul ke tu jatuh iman. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq tak ada orang kata apa pun dia kata betul. Tak ada kata sungguh ke, padahal dia baru terima berita itu. Orang main cerita kat dia, ni Rasulullah kata macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata betul. Kalau kita nanti Zat nak tanya Rasulullah, Zat betul ke? Apa? Itu zaman tu. Zaman tu. Abu Bakar pada zaman tu. Jadi hikmah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi ketenangan kepada Rasulullah SAW. Kita tengok Isra ini berlaku sebelum hijrah. Betul tak? Isra berlaku sebelum hijrah. Dikatakan setahun ataupun dua tahun sebelum hijrah. Orang kata betul ke tak Isra ini? Dan sejarah membuktikan bahawa kalau kita fikir secara akli, ini sebab saya duduk baca-baca saya teringat orang yang betul-betul menidakkan Isra. Jadi saya kena bagi tahu. Kita tengok kalau orang tanya betul ke Isra, nak jawab apa? Ayah-ayah nak jawab apa kalau orang tanya ha, Isra tu betul? Apa buktinya? Apa buktinya? Kita orang biasa-biasa ni. Ustaz lain ni buka kitab main nak tunjuk. Jadi kita nak jawab macam mana? Bukti Isra. Kenapa Rasulullah perlu cerita? Orang kata ini karangan Rasulullah SAW. Nak bagi mengukuhkan bahawa agama itu diturunkan dengan perjalanan ini. Kan? Kenapa Rasulullah perlu buat macam tu? Kalau ikutkan, kenapa dia tidak turun selepas hijrah? Bukti. Kalau betul lah Isra ini tidak betul, kan? Sepatutnya dia diceritakan selepas hijrah, betul tak? Kerana lepas hijrah, Rasulullah duduk di Madinah, dia ada kuasa, dia ada segala-galanya. Maka kalau dia nak buat surah Isra ni, dia boleh buat, betul tak? Tapi ini surah Isra ini diturunkan di Mekah sebelum hijrah dalam keadaan umat Islam tak banyak. Betul tak? Kan? Kalau kita lah, kan? Umat Islam tak banyak. Duduk berada di tempat Rasulullah SAW,
Umat Islam tak banyak. Tiba-tiba kita nak cerita sesuatu, cerita sampai orang tak percaya. Bolehkah ini menarik orang untuk Islam? Betul tak? Sebab apa? Kerana saya bagi tahu bulan lepas, apabila datangnya surah Isra, banyak mana, ramai mana manusia yang beragama Islam pada waktu tu kufur. Betul tak? Rugi tak Rasulullah kalau macam tu? Rugilah. Maknanya ini bukan daripada karangan Rasulullah. Itu satu. Kenapa diturunkan Al-Isra itu berlaku di Mekah sebelum Madinah, membuktikan bahawa Isra itu benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada ciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun cerita-cerita dongeng. Baik. Isra ini turun